Okey, untuk soalan ni eh. Okey, dia kata dia ada 8 bulatan tau. Maknanya yang paling akhir adalah 8 eh. Bulatan yang ke-8. Okey. Jadi menggunakan utas dawai sepanjang 255 pi. Okey, lepas tu dia membentuk bulatan. Faham tak? Bermakna dia akan bentuk lilitan bulatan tau. Lilitan sampailah akhirnya dia guna 255 pi. Okey. Jadi dia kata diameter setiap bulatan adalah 2 kali diameter bulatan sebelumnya. Jadi diameter bulatan yang paling kecil adalah D. So diameter ni D, selepasnya akan jadi 2D, 2 kali. So ni akan jadi 4D. So yang ni akan jadi 8D. Dan paling akhir tak tahulah berapa D. Faham tak? Okay. Jadi sekarang ni bermakna kita tahulah R tu ratio lah. Kan tolak lagi sebab dia kata 2 kali darab kan. Itulah. Jadi R adalah 2. Bila R sama dengan 2, awak kena letak sama ada lebih besar daripada 1 ataupun lebih kecil daripada 1. So dia lebih besar daripada 1. Kenapa saya nak kena tulis benda ni? Supaya nanti dia akan melibatkan yang S tu. S kan ada 2 rumus kan? Nanti kan suruh wafat. Okay, cari nilai D. Okay, macam mana kita nak cari nilai D? So bila dia seutas dawai ni sepanjang ni, maknanya dia lilitan bulatan. Rumus lilitan bulatan adalah 2 pi J kan? Ataupun satu lagi pi D, pi darab diameter. Kenapa D? 2 jari kan bersamaan dengan 1 diameter. Kena faham lah, kena ingat balik lah rumus. Okay, jadi bila bulatan ni pi D, kita ambil inilah sebab dia bagi diameter. Jadi bermakna bulatan pertama T1 adalah pi D, T2 adalah 2D darab pi, 2 pi D, T3 berapa? 4 pi D, T4 8 pi D. Awak nak senarakan sampai 8 pun boleh, tak ada masalah pun. Faham. Okay. Jadi sekarang ni dia suruh cari D. Macam nak cari D? Yang paling akhir kita tahu dia adalah 255 pi. Yang paling akhir ni bukan sebutan yang tak akhir tau. Tak. Faham tak? Lilitan ini campur lilitan ini campur lilitan ini campur lilitan ini campur dapat 255. Sebab tu kalau awak senarakan T1 sampai T8, awak boleh tambah sama dengan 255 pi. Boleh juga. Tu lagi simple. Okay. Right. Ataupun pakailah cara rumus. So S8 dah macam infinity dah tu. Okay. S8 sama dengan 255 pi. Faham tak? So S, ni rumusnya. Kalau R lebih besar daripada 1, kena pakai rumus Sn sama dengan Ar. R dulu. Kalau dia kurang daripada 1, 1 tolak R. Macam ni. Faham? Suka nampak? Yang ini kalau kurang daripada 1, yang ini jika lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, R dulu. R dulu. Ratio diutamakan. Kalau kurang daripada 1, 1 dulu. Okay. Dapat ni? Okay. Tu je konsepnya. Okay. So kita pakai A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Awak boleh je buat cara manual eh. Tak ada masalah eh. Awak nak buat cara manual boleh. Awak nak buat cara macam saya rumus boleh. Kalau tak confident dengan rumus, kau senaraikan lah T5, T6, T7, T8. Kau tambah semua dapat 255 pi. Dah. Cari. Cari D. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So A sebutan pertama adalah pi D. R adalah berapa tadi? 2 kuasa 8 lah N tolak 1 per 2 tolak 1. So 1 kan. So ni adalah 1. 1 buat sana dapat dia balik. Tak ada masalah. So jadi pi D 2 kuasa 8 tolak 1 255 pi. So pi dua-dua matilah. Sebab bagi pi matilah. Tinggallah D. So ni settlekanlah 208 tolak 1. Ingat kelas, kalau tak confident dengan janjang, awak senaraikan je. Lagi senang. Okay. Tak ada masalah pun. So 255. Jadi 25. Oh ni pun 255 jugalah. 255 sebelah sana. So ni darab jadi bahagi. So jadi 1. Diameter adalah 1. Simple je. Okay. Okay, so seterusnya dia kata nilai pi jika jumlah luas bulatan. Luas kelas, luas. So
Bulatan pertama dia ada D kan. Ha. Luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Jangan pi D pula. Ha, dua je jari, dua je jari baru dapat D. Kalau J kuasa 2 mana dapat? Ha, yang mana pandai-pandai eh. Jadi untuk je jari dia adalah D bahagi 2. So pi D per 2 kuasa 2. So pi D kuasa 2 per 4. Ha, eh, jangan mandai-mandai salah pula korang. Eh, okay, jadi yang kedua pula nanti carilah. Sampailah dia kata jumlah luas eh, jumlah luas tu maksudnya SSS ni yang terakhir. So S semua ada 8 kan. Ha, kan dia T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Jumlah luas 3 bulatan terakhir ini je. Jumlah ini adalah pi pi. So macam nak cari jumlah ni? Ha, cari jumlah tu. Semua S8 tolak dengan ya, S5 yang belakang tu dapatlah 6, 7, 8. Sama dengan pi pi. Faham? Okay. So S8 ni kita kena pakai apa tadi? A apa? Ha, good. Rn tolak 1 per R tolak 1. S5 pun sama. Ha, okay. Okay, so A ni jangan ambil yang atas tadi tu. Yang itu adalah lilitan bulatan. Ni luas. Ha, so, kita akan ambil A yang luas. Ha, mana luasnya? Ha, luas bulatan yang pertama. A, eh, luas bulatan yang pertama adalah pi D. Pi D kuasa 2 per 4. So, D kita dah jumpa tadi kan? D jawapannya berapa tadi? 1 kan? Ha, ganti dalam ni. So pi 1 kuasa 2 adalah 1 per 4. Pendek kata 1 per 4 pi. Okay. So 1 per 4 pi untuk A. R tadi berapa tadi? 2 2 pula. Ada jadi lain dah. Bukan 2 dah. Ha, R kita dah jadi. Yang R yang 2 tu untuk lilitan. Ha, kalau yang ini dia jadi apa? 4. Okay. Ha, sebab dia kuasa kan? Jadi 4 N kuasa 8 N kuasa 8 pula. N tu adalah 8 per 4 tolak 1 tolak. So sama. So hati-hati baca soalan betul. Kalau kata luas, cari luas kan. Kalau kata lilitan, cari lilitan. Okay. Sekarang dia tak kata lilitan, tapi kita kena fikir. Faham? So 4 per 4 tolak 1 sama dengan pi pi. Okay. Okay, settlekanlah. So, ni tiga, ni tiga benda yang sama. Jadi, atas tu pun. Atas tu macam benda yang sama je. Eh, 4 kuasa 8 pun dah. Sorry. Ni 5 kan? Ha, 5. Okay, so, jadi 1 per 4. Pi. Okay, 4 kuasa 8 tolak 1. 4 kuasa 8 tolak 1. Tak apa-apa. 6, 5, 5, 3, 5 tolak pi 4 kuasa 5 tolak 1 berapa? 1, 0, 2, 3. Semua ini adalah per 3. Faham? So, gerakkan 3 pula. Oh, buat. Apa tak ni sama-sama pi-pi kan? Ha, boleh settle lah ni. 6, 5, 5, 3, 5 bahagi 4. So, dapat 1, 6, 3, 8, 3.75 pi tolak 02, 1, 0, 2, 3 bahagi 4. 2, 5, 5.75 pi 3 pi pi. So, pi 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 semua ada. Matikan je. So, 1, 6, 3, 8, 3 point 16383.75 tolak 255.75. So dapatlah 16128 3 pi. Dan last sekali boleh dapat pi bahagilah dengan 3. So dapatlah 53766. Okay.